Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal 'alimul hakim. Wala hawla wala quwwata illa billahi al-aliyyil azim. Amma ba'du. Qala musannif rahimahullahu ta'ala wa ana manafa'a fi ulumi fi darain amin. Wan nahyu istida'u ay talabu tarki bil qawli mimman huwa dunahu 'ala sabilil wujubi. Dan nahi yaitu tuntutan meninggalkan dengan ucapan, dengan perkataan dari orang yang dia itu berada di bawahnya atas jalan wajib. Artinya kepada orang yang ada di bawahnya atas jalan wajib. Jadi melarang, melarang menuntut, menuntut meninggalkan dengan suatu, dengan ya ucapan, dengan menggunakan perkataan. Jadi menuntut untuk meninggalkan. Ini yaitu tuntutan itu kepada orang yang di bawahnya atas jalan wajib. Ala wazani ma taqadama fi hadil amri, atas wazan apa yang telah lalu. Wazan maksudnya apa? Sebanding dengan apa yang telah lalu pada definisi atau batasan amr. Ya, amr kemarin kita sudah kaji itu ya. Kemudian wayadru dan menunjuki an-nahyu oleh nahi al-mutlaku, nahi yang mutlak syara'an secara syariat. Ala fasadil man'i anhu. Jadi menunjukkan tunahi kepada rusak yang diperintah, rusak yang di ya, yang ya, yang diperintah untuk meninggalkannya, ya, yang diperintah untuk jangan kerjain. Ya, rusak perbuatan yang terlarang juga bisa begitu, yang dilarang. Jadi menunjuki nahi mutlak itu atas rusaknya, atas rusak perkara yang dilarang. Nanti kita lihat. Sama saja apakah nuhya dilarang anha darinya. Ya, la ibuha. Ya, li ainiha ya, ewe ya. Anuhiya anha li ainiha, apakah dilarang darinya bagi zatnya li ainiha. Kasolatil haid, seperti salat haid. Seorang yang haid. Salat seorang yang haid. Ini bagi zatnya. Ya. Dilarang salat orang yang haid. Wasomi dan puasanya. Ya. Karena zatnya itu memang enggak boleh melakukan puasa, melakukan salat orang yang lagi haid. Itu pertama. Yang kedua, auli amrin lazimin laha. Atau bagi perkara yang lazim, yang tetap baginya. Kasaumin, seperti puasa. Yauman nahri, pada hari nahar, hari kurban. Idul adha. Wasolati fil awqatil makruhati, dan solat yang dimakruhkan. Solat pada waktu-waktu yang dimakruhkan. Itu bagi perkara yang lazim.
yang mengikatnya. Wa fil musalahati, pada dalam kitab al-musalahat, anna ayyarji, bahwa kembali ia ila nafsil akli, kepada diri akad. Kama sebagaimana fi bai'il hasati, pada menjual kerikil-kerikil. Auli amrin, atau bagi karena ada satu perkara dakhala yang masuk. Fihiya, padanya. Ada redaksi kama fi bai'il malakih, sebagaimana pada jual, ya, sebagaimana pada jual bai'i, maknanya jual, ya, sebagaimana pada, ya, menjual, ya. Harta benda janin, menjual janin ini. Sebagaimana pada jual janin. Tulis saja satu redaksi, bukan kabaki, tapi kama fi gitu. Kama fi bai'il malahati. Auli amrin. Yang ketiga, atau karena satu perkara kharijun yang keluar anhu darinya, lazimun yang tetap. Kama fi bai'i dirham, sebagaimana pada jual beli dirham. Bidir hama ini dengan dua dirham. Jadi satu dirham. Cakap-cakap mungkin. Jadi pakai dua dirham yang jelek-jelek. Umpama begitu ya. Kama fi bai'il malahan, sebagaimana pada, ya, kama fi bai'il malaki, sebagaimana pada, sebagaimana, ya, tersisa setinggalnya jual beli janin yang ada dalam perut, ya, kandungan perempuan. Auli amrin kharijin, yang kedua, atau ada perkara yang di luar internal, ya. Anu darinya, lazimun yang lazim lahu baginya, kama fi bai'i dirhamin bi dirhamaini, seperti pada menjual dirham dengan satu dengan dua dirham. Kayak kita beli apa? Beli uang. Uang persenan, uang persen. Sen, uang Belanda umpama, uang Malaysia itu biasanya apa? Dilebihin, ya, beli dolar, ya. Duit kita lecek mengganti di situ, beli ganti, gantiin yang recehan, recehan di kita itu sama begitu. Jangan sampai begitu. Jangan sampai makan riba, jangan sampai. Fa'in kana ghairu lazimin, maka jika dia itu enggak lazim, kalau dia seperti wudu bil ma'i, dengan air magasubi yang boleh ngerampas, wakal bai'i, wakal bai'i waqti, wakal bai'i, dan seperti menjual waqta nida'il jumat, pada waktu panggilan Jumat. Lam yadul, tidak bisa menunjuki ala al-fasadi, atas rusak. Khilafan lain halnya lima yub himuhu kalamu husani, lain halnya menunjukkan, ya, kepada apa yang ia beri paham dia akan perkataan husani. Wataridu, ya, aitu jadu, dan datang artinya diperdapati sigatul amri, sigat amr. Jadi amr itu macam-macam. Wal muradu bi, dan yang dimaksud dengannya, ail bil amr, dengan amr, ala al ibahatu, membolehkan. Kamu takut dengan sebagaimana terlalu. Awi tahdidu, atau di situ ada tahdid, ancaman. Sawaun, sama saja, i'malu ma syi'tum,
kamu lakukan apa yang kamu kehendaki. Kalau pengen masuk surga ya berbuat surga, pengen masuk neraka ya berbuat neraka. Awit taswiyah sama. Nau sumpama isbiru awla tasbiru. Awit takwin atau takwin, menjadikan sumpama kuno kiradatan. Jadilah kamu kerak-kerak, monyet-monyet. Ini sabda firman Allah Subhanahu wa ta'ala. Wallahu a'lam bishawab.